Sahabatkompas.com, Ratu Elizabeth II memulai perayaan 70 tahun memegang tahta kerajaan Inggris dengan penampilan publik pertamanya pada Sabtu 5 Februari 2022. Sang ratu yang berusia 95 tahun itu menggelar resepsi di Sandringham Estate, tempat retret para bangsawan. Perayaan tersebut berlangsung pada malam Accession Day. Accession Day menandai peringatan 70 tahun kematian ayahnya, Raja George VI, sekaligus guna menghormati masa pemerintahan Ratu Elizabeth II. Ratu Elizabeth II merupakan penguasa Inggris pertama yang merayakan 70 tahun tahta. Dengan semeringah, Ratu Elizabeth II memotong kue yang dibuat dengan lambang Platinum Jubilee. Tak hanya itu, Ratu Elizabeth II juga menerima berbagai hadiah. Wali kota Kingsland Harry Humphrey dari kota terdekat dan Angela Wood, seorang pencipta Coronation Chicken yang asli, turut hadir dalam perayaan tersebut. Diketahui Coronation Chicken merupakan hidangan ayam dalam penobatan Ratu Elizabeth II pada 1953 yang sejak saat itu menjadi makanan nasional. Humphrey menghadiahi sang ratu dengan royal dress dan mosaik yang dibuat oleh anak-anak setempat. Sementara itu, The Hunstanton Concert Band turut meramaikan perayaan dengan memainkan lagu Congratulations di Sandringham. Selain itu, akan digelar parade ulang tahun ratu atau dikenal sebagai Trooping the Colour yang akan berlangsung pada 2 Juni. Parade tersebut dilengkapi dengan tentara, kuda, dan musisi.